Oke, recordingnya udah mulai. Di video kali ini saya mau menunjukkan gimana cara main game Air Max Strike di menit-menit awal di peta TAR, pakai pesawat Striker ya. Play, login, ini lagi loading. Pesawatnya seperti biasa, yang Striker. Terus kita pakai warna timnya biru. Loadoutnya nanti seperti biasa ya, yang kelima sama yang keempat. Play, custom, create new group, 1v1. Kita lawan bot dulu. Terus kita petanya di TAR. Kita ready. Ini juga nanti seperti biasa ya. Kita pilih loadout-nya dulu. Terus nanti kita ya pilih ability-nya yang afterburner. Terus kita jangan lupa untuk taruh armadillo-nya itu di tempat yang gak ketembak sama brute-nya, tapi tembak brute-nya gitu. Jadi nggak ditembak sama brute-nya, tapi nembak brute-nya. Kita jangan lupa taruh armadillo-nya di tempat yang kayak gitu. Terus dibuatnya 5 kontrol 5, 5 kontrol 5. Supaya kecepatan dibuatnya 2 kali lipat ya. Oke, kita mulai. Ready. Kita mendarat di sini. Tembakin itu. 5 kontrol 5, 5 kontrol 5. Kita taruh armadillo awal di sini. Armadillo selanjutnya kita taruh di sini. Kita buat money maker ya. Kita hentikan dulu ini creepnya. Kita buat money maker lagi. Satu aja cukup di sini money maker-nya. Kita upgrade lagi ability-nya. Kita taruh karma dulu di situ. Kita buat seeker. Jangan dulu seeker deh, kita buat money maker aja dulu. Selanjutnya kita hancurin seeker yang ini, penembak udaranya namanya seeker ya itu. Kita lihat armadillo ini jadi gimana. Oh bagus ya, mereka melakukan pekerjaannya dengan baik. Oh ini nggak ada, oh itu ada soket satu, kita bisa buat money maker. Kita ambil armadillo-nya, kita taruh di sini. Kita hancurin S99 itu. Selanjutnya kita hancurin S99 yang ini. Kita ambil dulu armadillo-nya, kita heal di bawah atas markas, kita taruh di situ. Selanjutnya ini kreatifnya kita balikin aja ke sini. Kita bisa buat Blade Guardian. Kita bisa bawa grip yang ini. Kita bisa mulai buat Buster Tank. Kita bisa majuin itu armadillo-nya. Kita ambil Buster Tank-nya. Itu hancur ya satu armadillo-nya, ya nggak apa-apalah. Terus kita kira-kira yang video ini sampai kita menguasai markas yang kanan atas dulu deh ya. Baru itu selesai, baru selesai videonya. Masih belum dikuasai ya. Kita ambil armadillo-nya dari sini ya. Taruh di sini selanjutnya. Nah, udah kita udah bisa mulai taruh tape-nya di sini. Oh, itu hancur ya tape-nya. Kita pakai infanterinya sendiri aja. Kita bawa armadillo-nya. Kita ambil infanterinya kita. Kita buat seeker.
Iya sih, jadi kira-kira seperti itu cara main striker di map TAR di menit awal-awal. Di video ini kira-kira sampai situ aja. Di video selanjutnya bakal ngejelasin gimana caranya main di peta yang selanjutnya TAR ya. Oke, makasih yang udah nonton ya.